bata-bata pa. Sigur pa, parang walang kumpa doon sa mga nabi siya. Hindi siya, parang masiras ka, parang pulisiya, parang masiras ka, parang masiras ka, jajaran niya, yung sudah siya, sana yung report. Saya bisa izin, kita maaf, Tuhan, buat di dunia akhirat. Mudah-mudahan, kedepannya, saya akan berubah demi baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan mohon maaf saya diterima oleh keluarga korban dan seluruh masyarakat, begitu juga jajaran kepolisian. Matikan tiga orang, matikan kau. Murah-murah pinjam uang. Murah-murah pinjam uang. Murah-murah pinjam uang. Pak Agus sama saya, Pak. Sama kamu. Pak Agus sama Iwan, saya juga. Kamu ikut, ikut. Kira-kira bapaknya sudah meninggal, ini anaknya dan istri daripada korban yang masih dalam keadaan setelah otopsi. Dia cuma ikut ngantar mobil-mobil aja. Ngantar mobil. Waktu ke jembatan? Enggak ada. Terus tiga-tiganya apa? Ibu ke Batubara? Enggak, Pak. Di Sungai Negara itu, Pak. Untuk pusat Sungai Bumi. Tiga-tiganya? Iya, di sini. Masalahnya apa? Dan dendam dari Pak Agus pertama ada SNDD jadi katanya ya sakit lah tak apa gini kan gitu sakit keluarganya kan gitu jadi tiba-tiba cerita sama saya Pak lagi di mobil ya Rio ada apa sih ya apa ya Pak boleh Sumatera Utara dan di media berawal dari tanggal 9 yang lalu atau yang lalu adanya laporan kehilangan satu keluarga dari putrinya bahwa sudah beberapa hari tinggal di rumah. Kemudian pada tanggal 11 kita temukan mayat. Pemeriksaan sementara ini pengakuan mereka adalah karena unsur sakit hati atau dendam karena mengolok-olok bentuk fisik dari pelaku. Ya. Apakah ada motif perampokan? Sementara belum. Yang untuk ini turun dikit Pak. Turun dikit Pak. Mari lagi Pak, kemari Pak. Kenapa?